Duta Besar Amerika Serikat bidang ekonomi kunjungi Balai Adat Besar Tidung Kalimantan atau Baloy Mayo yang terletak di Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat bidang ekonomi ini disambut langsung oleh Wira Utama Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Dery Ramadan. Sama seperti Islam, cuma dalam ini lebih fokus dan dapat berkat budaya. Dalam kunjungannya sebagai pejabat baru Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia bidang ekonomi, Michael Quigley diperkenalkan oleh Wira Utama Adat Besar Tidung Kalimantan tentang kultur, budaya, dan ornamen seni suku Tidung. Kalau ini dipegang oleh pemimpin, kalau mandau itu yang terpilih itu pasukan-pasukan. Jadi kunjungan tadi merupakan kunjungan lanjutan dari saudara kita dari Dubes Amerika bahwa ini perkenalan pejabat yang baru. Makanya mereka akan berkunjung untuk bersilaturahmi kembali, apalagi setelah COVID tadi, maka ini kunjungan yang pertama kali. Sementara itu, Michael Quigley menuturkan dirinya sangat merasa terhormat dengan penyambutan yang dilakukan oleh Wira Utama Adat Besar Tidung Kalimantan. Dirinya juga sangat terkesan akan budaya Tidung yang sangat komplit. Thank you for this opportunity today to experience and see traditional Tidung culture. I have been very impressed with the historical significance of so many objects and different processes involving music, involving animism. With indigenous religions that the Tidung still believe and practice today. So just the beautiful artifacts and the respect for your traditional culture. I think also I have been impressed with the passionate desire to still be relevant in Indonesia today and to contribute to Indonesian society. So thank you again for this opportunity to learn about an important part of Indonesia and North Kalimantan. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.